Terima kasih sudah hadir dalam rangka acara Grand Opening Retail Kulineri Samator. Jumat 30 November 2018 menjadi hari yang spesial untuk Tristar Group. Sebab di hari itu Tristar meresmikan Tristar Samator, mengadakan acara syukuran sederhana di kampus baru Tristar Samator, Jalan Kedung Baruk nomor 26 hingga 28 Surabaya, yang dihadiri kerabat dan kolega bisnis Bapak Jono Saroso selaku owner Tristar Group. Dalam peresmian kali ini, tamu undangan disuguhkan beberapa kreasi hidangan karya mahasiswa Tristar. Terlihat tamu yang datang begitu menikmati hidangan yang disajikan pihak tuan rumah. Setelah menikmati hidangan, selanjutnya Bapak Jono Saroso selaku owner Tristar Group dan Imelda Harsono selaku Direktur Samator memotong pita, tanda dibukanya aktivitas dan kegiatan perkuliahan Tristar Samator, dan dilanjutkan pemotongan tumpeng. Hari ini ada peresmian Tristar Samator Culinary School, dan harapan saya untuk Tristar Samator ini agar berkembang, bisa melayani anak-anak yang passionate di dalam bidang kulineri, agar mereka bisa mandiri, bisa berkarya dalam bidang kulineri Indonesia ini, dan bisa memajukan daerah Surabaya secara khusus dan daerah Indonesia secara general. Untuk memeriahkan peresmian kali ini, beberapa mahasiswa yang masih aktif perkuliahan menunjukkan skill dan kebolehannya dalam dunia kuliner di hadapan tamu yang hadir. Dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Tristar Group.